Ini sudah selesai masak teman-teman, ini penampakannya. Ini namanya kikil atau cecek plus telur puyuh ala masakan Padang ya. Tapi ada tapinya, ini masakan Padang KW ya teman-teman. Soalnya nggak persis lengkap bumbunya sama masakan Padang yang asli. Ini lagi ngerebus kikil teman-teman. Kikil atau cecek ya, belinya sih sudah matang, ini sengaja tak rebus biar agak lembut nanti. Ini teman-teman bahan-bahannya ada kikil atau cecek, ini udah habis kurebus, telurnya udah direbus. Ini ada bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai kecil, ada kunyit, kemiri, sama itu apa namanya, ketumbar bubuk, merica bubuk. Ini ada daun salam sama daun jeruk, jahe sudah tak geprek, ada tomat nanti tak iris-iris. Ini ada santan juga. Ini tak tambahi daun bawang biar agak sedap. Ini bumbunya mau aku blender ya teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Sekarang aku ada di dapur ya teman-teman. Ini hari ini mau rencananya mau masak cecek atau kikil ya, mau bikin masakan ala-ala masakan Padang gitu loh, tak campuri sama telur puyuh. Ayo ikutin aku mau masak ini ya. Ini mau goreng telurnya dulu teman-teman ya, digoreng. Daun salam, daun jeruk sama jahe. Ini udah wangi teman-teman, udah mengering bumbunya. Isi garam ya, cukupnya aja garamnya menurut selera kita masing-masing. Ini sama mataku sapi. Ini tak masuki santan duluan teman-teman, soalnya ceceknya sudah lembut sekali. Isi gula putih nih ya. Masuk cecaknya langsung. Ini sudah mendidih sekali nih santannya. Terakhir telurnya tak masukin ya, ini tomat,
sama daun bawangnya biar sedap sih daun bawang. Sebenarnya masakan Padang nggak pakai daun bawang, tapi sengaja ini masukin. Ini mau cek rasa dulu ya teman-teman. Kurang asin sedikit, manisnya sudah pas. Udah matang ya. Ini mau makan teman-teman ya. Kenapa kalian mau makan siang sekarang? Ini udah jam 3 ya. Sekarang ini di sini cuacanya panas teman-teman, makanya rambutku aku ikat, gak kuat, gerah sekali. Jangan lupa sebelum makan berdoa ya. Caceknya lembut sekali. Nih telur puyuhnya, kelihatan ya? Ini pedasnya pas sekali, nggak terlalu pedas. Walaupun masakan Padang KW ini ya, enak sekali rasanya. Apalagi telurnya tadi tak goreng sebentar, jadi agak keset nih. Kikilnya lembut sekali. Kenyang sekali ini dah. Nih, tinggal tomatnya teman-teman, habis. Ya sudah, cukup sampai di sini teman-teman videoku hari ini ya. Jangan lupa kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga like, comment, subscribe channel YouTube aku ya teman-teman. Besok kita ketemu lagi dengan videoku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.